PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak dan tanggung jawab. Menurut Nurholis Masjid, masyarakat madani adalah merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada umumnya, masyarakat madani adalah manusia yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik masyarakat madani berdasarkan penelitian Bah Mueller. 1. Individu maupun kelompok yang terorganisasi dalam sebuah kelompok sosial. 2. Memiliki bentuk kekuasaan alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. 3. Memiliki program pembangunan yang dibuat dan ditujukan untuk masyarakat. 4. Kepentingan individu dan masyarakat ditampung dalam sebuah lembaga yang nantinya akan disampaikan pada pemerintah. 5. Berkembangnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. 6. Munculnya kesetiaan dan rasa solidaritas sehingga masyarakat tersebut tidak hanya mementingkan diri sendiri. 7. Kebebasan masyarakat yang dilindungi oleh berbagai lembaga-lembaga masyarakat yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Ciri-ciri masyarakat madani. Dari pengertian dan definisi masyarakat madani, menurut para ahli ditarik kesimpulan ciri-ciri masyarakat madani. 1. Terdapat norma dan nilai sosial. 2. Memiliki peradaban maju. 3. Memberi ruang pada publik dengan bebas. 4. Memiliki supremasi hukum. 5. Terdapat partisipasi sosial. Syarat masyarakat madani. 1. Berkembangnya sosial kapital dan hukum kapital yang kondusif. 2. Tidak terjadi diskriminasi sosial dalam berbagai bidang, terutama dalam pelayanan publik. 3. Adanya hak, kesempatan, kemauan suatu lembaga atau swadaya masyarakat yang terletak dalam sebuah forum pengambilan keputusan guna memutuskan perubahan yang bersifat baik menuju peradaban maju. 4. Masyarakat dapat hidup dalam kesinambungan dan perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. 5. Terdapat lembaga sosial dan pemerintah yang produktif dan aktif. 6. Adanya jaminan perlindungan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintahan. Unsur-unsur masyarakat madani. 1. Adanya wilayah dan sarana publik yang luas untuk mengemukakan pendapat. 2. Terdapat demokrasi dan unsur mutlak dan terbentuknya masyarakat madani. 3. Masyarakat saling memiliki rasa toleransi dan mengkhianati adanya perbedaan antar masyarakat. 4. Dapat hidup saling berhubungan dalam masyarakat dan keragaman umat beragama, adat istiadat, dan kebudayaan. 5. Dapat membedakan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban secara seimbang. Pilar penegak masyarakat madani. 1. LSM. 2. Supremasi hukum. 3. Pers. 4. Perguruan tinggi. Dan 5. Partai politik. Nilai-nilai masyarakat madani. 1. Demokrasi. Tampak praktis kehidupan politik Islam dalam pertengahan nampaknya masih sangat membekas di dalam kehidupan bernegara di dunia Islam sekarang ini meskipun masyarakat muslim. 2. Toleransi. Istilah masyarakat madani dan civil society berasal dari dua sistem masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab Islam, sedangkan civil society barat non-Islam. 3. HAM. Konsep masyarakat madani telah mengambil peran sebagai sebuah agenda cita-cita masyarakat yang modern untuk Indonesia baru, sekalipun masyarakat madani telah tiada secara fakta ini, tetapi hikmah-hikmahnya tetap menyinari aspek-aspek masyarakat modern. Contoh masyarakat sipil atau masyarakat madani. 1. Organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu
organisasi yang muncul dari bawah atas dasar kesadaran masyarakatnya sendiri, bukan bentukan negara atau intervensi dari negara. 2. Asosiasi penerbitan, yaitu perkumpulan masyarakat yang bergerak secara independen dalam rangka produksi ide-ide, berita, informasi, dan pengetahuan umum. 4. Yayasan penyelenggara sekolah swasta, yaitu inisiasi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. 4. Yayasan pembela hak-hak kaum perempuan, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi. 5. Komunitas pejuang hak-hak kaum difabel, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan terhadap kelompok difabel atau penyandang disabilitas. 6. Asosiasi perlindungan konsumen, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.